Okey, saya rasa saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Seluruh Dunia. Seperti kata tangan yang mengayun buayan mampu menggoncang dunia. Hari ini adalah hari special kepada semua wanita-wanita dan rasa wanita mempunyai peranan yang penting dalam negara kita yang membawa banyak perubahan kepada negara kita. Saya rasa minta maaf suara saya ada masalah sikit kesihatan. Okey, kepada rakyat Johor, saya rasa isu yang saya ingin membawa pada malam ini adalah isu berkaitan dengan anak muda. Anak-anak muda, mahasiswa, golongan muda. Apakah masalah golongan muda hari ini? Kalau kita lihat hari ini di Malaysia, daripada populasi 29 juta rakyat Malaysia, 12 juta adalah golongan muda yang berumur daripada 13 hingga 30 tahun. Itu 48% rakyat Malaysia adalah golongan muda. Apa masalah golongan muda hari ini? Adakah golongan muda hari ini ada masalah ke tak ada masalah? Ada miskin. Macam mana golongan muda di Johor Bahru hari ini? Apa masalah utama hari ini? Kalau kita lihat, saya rasa masalah utama golongan muda hari ini adalah masalah pengangguran. Hari ini pengangguran semakin meningkat, terutama di kalangan muda, lagi-lagi di kalangan lepasan degree. Statistik menunjukkan lebih 72,600 lepasan ijazah pertama tiada peluang pekerjaan hari ini di Malaysia. Dan statistik peratus pengangguran di negara kita juga meningkat. Kenapa? Kalau kita lihat hari ini di Malaysia ni ramai anak-anak muda daripada negeri-negeri lain sedang menetap di Johor dan bekerja di Singapura. Betul atau tidak? Ramai anak-anak muda daripada Perak, KL dan sebagainya datang sini menetap di Johor dan bekerja di Singapura. Setiap pagi 5 pagi bangun kerana trafik semua terpaksa pergi dan mereka bekerja di sana. Kenapa? Tiada peluang pekerjaan di negara kita. Ini masalah utama yang sedang berlaku. Dan kita lihat lagi satu masalah kedua adalah anak muda hari ini dipikul dengan pelbagai hutang. Bukan satu hutang, dua hutang. Pelbagai hutang. Sebelum tamat lagi pengajian, sebelum habiskan pengajian, kita sudah dipikul dengan beban PTPTN. Hutang study loan. Hari ini, kalau kita lihat, satu kursus pengajian mengambil berjuta ringgit. Contoh, pengajian master skill hari ini adalah kalau nak buat kursus master skill, belajar ke jururawatan, mengambil RM40,000, RM60,000. Dan dipikul dengan interest, faedah PTPTN yang mencecah RM80,000 lebih. Ini hutang. Lagi satu adalah anak-anak muda juga ada hutang kereta. Saya rasa anak muda sekarang sudah kurang beli kereta kerana tak mampu. Ini adalah banyak hutang yang dipikul oleh golongan anak muda. Yang kalau lagi satu kita lihat hari ini, anak muda hari ini saya rasa tak boleh beli rumah. Harga rumah dah mencecah tinggi. Di saya rasa di Johor lagi teruk harga rumah. Mungkin RM500,000, betul? RM500,000-RM600,000. Anak-anak muda hari ini saya rasa tak mampu beli rumah. Takkan ada rumah sendiri dalam masa akan datang. Anak muda hari ini takkan ada rumah sendiri. Kerana kos hidup semakin meningkat. Kalau kita lihat hari ini, kos hidup hari ini semakin meningkat. Seperti tadi kata saudara cukai. Kerajaan nak melaksanakan satu cukai yang akan miskinkan rakyat Malaysia. Itu cukai GST. 6% bagi setiap barang-barang yang kita akan beli. Kerajaan kata beras tak ada GST. Tapi packing untuk beras akan dikenakan GST. Baja untuk beras akan dikenakan GST. Lori yang bawa beras akan dikenakan petrol GST dan sebagainya. Sudah tentu kos harga beras akan meningkat. Dan ini akan membebankan rakyat Malaysia. Dan akan miskinkan lagi rakyat Malaysia. Kenapa? Kalau kita lihat hari ini pendapatan gaji rakyat Malaysia sangat rendah. 32% rakyat Malaysia gaji di bawah 700 sebulan. 32% gaji di bawah 700 sebulan. Dan lebih 40% gaji di bawah 1,500 sebulan. Pendapatan kurang. Sedangkan di Malaysia, kalau kita tengok CEO-CEO company-company besar, gaji beratus-ratus ribu satu bulan. Sedangkan rakyat miskin,
rakyat marhai, gaji sangat rendah. Dan gaji yang sekarang kerajaan kata gaji minima RM900, tapi banyak majikan enggan melaksanakan gaji minima RM900. Tapi saya rasa RM900 ni tak cukup untuk hidup sekarang. Betul kan? Pergi bawa RM50 dulu, masa saya selalu kata bawa RM50 boleh beli banyak barang. Hari ini ikan pun 1 kilo RM20 lebih. Kos hidup sangat meningkat dan rakyat dibebankan.